Halo guys, sekarang kita mau berangkat ke Bali. Goa Cina. Bali. Halo, Pak. Cantik, Pak. Aduh. Halo, Mas. Kesan Holi Emang saya kesan dari Zumba. Direkam lo. Welcome to Turan guys, Turan, Kabupaten Malang, Turan. Selamat datang di Desa Tawang Rejeni. Macet-macet. Jalan tanjakan tetap macet, guys. Gimana? Capek-capek? Biasa, Dok. Biasa. Di bontang kayak gini ya. Oh, manusia bontang ini, guys. Kamu mau istirahat, Dep? Tidak. Tidak kawan. Ini manusia Bali. Ganteng ya? Iya, ganteng. Satu setengah meter. Bukan meter. Ini. Mati memang akhirnya. Namanya saudara ini elektro minum bareng bayar sendiri tapi dia bayar sendiri anjir. Tapi nah kayak gini nih romantis kan. Akhirnya sampai di
Goa Cina. Goa Cino. Bareng-bareng teman-teman dari Elektro. Petra angkatan 14. Dari Elektro, Elektro, Elektro. Yan, Yan, Elektro, Elektro, Yan. Elektro, 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 Elektro. Elektro, Elektro. Denis, Denis yang berdiri sendiri. Goa Cina, seperti ini dia. Gak rugi. Asik, asik. Dari pantai kita ke goanya dulu. Siap. Oke. Okay. Siap, siap. Ke goa, ke goa. Goanya nih. Iya, ayo. Rugi enggak ke sini? Ya rugi sih enggak. Tapi cuma capek aja. Capeknya capek ya. Tapi overall capeknya kebayang lah. Oh, capek kebayang ya sama semua ini ya. Cuan. Nyetir capek. Jadi ini John ini baru pertama kali nyetir ini. Keluar kota. Asik. Asik. Nyetirnya bikin muntah. Ya ini masuk goanya guys. Ya kita sampai di goanya nih guys. Serem nih guys. Nih goanya kayak gini. Nah nih. Gimana goanya? Lihat. Tolong di flashin dong. Saya sudah hidup di sini 10 tahun. Oh, sama Kenny. Tahun. Sama Kenny, kakek Kenny. Nanti saya tunjukkan fotonya ya. Nih di sini. Yuk centerin yuk. Jadi oleh atau ini? Boleh. Sorry. Coba. Kan mau saya masuk di gunung. Gak iso lah. Iso. Jadi kayak gini. Jalurnya apa ya? Jalurnya apa? Setan nih. Ada lagi terus. Itu di dalam ada terowongan lagi, cuman gak bisa masuk. Bisa masuk. Ya cuman ngene tok. Ya, bisa dilihat di belakang saya. Ini tendanya masih kacau. Tapi tenang saja, anak Elektro Universitas Kristen Petra selalu menemukan cara untuk membuat segala sesuatu yang sulit menjadi gampang. Oke, dalam satu detik, satu menit atau satu detik, satu detik ya. Dalam satu detik, tenda ini akan jadi dimulai dari sekarang. Yo, lihat kemahnya sudah jadi satu detik. Ini muka-muka teman-teman yang kelelahan. Good job, friends. Good job. Yan, oh masih kucuk-kucuk mata, enggak apa-apa. Hei, good job, friend. Hei, mari kita lihat dalamnya seperti apa. Ini tendanya kayak kos-kosan. Kayak kos-kosan. Sorry. Ini guys. Yo sayang, mari kita masuk ke dalam. Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Ada ruang tamu, ada kamar mandi dalam di sini. Ada aircon-nya tuh. Baring. Ya, ini kamar mandi dalam. Anak-anak melaksanakan ibadahnya di sini semua. Kamar mandi. Loh kok mati, Win? Enggak apa-apa. Oke. Okay. Ya, ini ruang tidurnya. Iki ono netenge ne anjane. Iya.
Ancen ini ya? Buka ya apa? Iya sih, aku makanya buka luarane. Buka luarane terus mari ngono. Oh, ini ya, ini kamar tidurnya. Kunci ganda biar enggak biar yang cewek-cewek enggak gampang dimasukin orang di sini. Ya, sip. Hey. Ya, motor. Ini kerja keras yang cukup. Ya, enggak keras-keras juga ya Dennis ya. Kan satu detik. Waduh, Dennis ya. Kan satu detik. Kan satu detik. Guys. Kenapa Kevin? Sandal, sandal. Oh iya. Ini aturannya sama kayak kos-kosan pada umumnya, alas kaki harap diletakkan di luar. Jadi kayak gitu. Ya. Tadi ada warning dari masnya Gua Cina. Kalau misalnya udah sore jangan main-main air di sana karena katanya airnya sih bisa naik sampai ngelebihin tenda ya, bener iya, ya? Iya, sampai segini. Waduh. Nah, itu teman-teman yang mau ke Gua Cina bisa coba. Mungkin seru, seru. Bikin asik. Tendanya langsung di bawah aja. Enggak, jangan. Oke. Ya, ngapain lagi ini? Itu tuh. Ye, yang penting tendanya selesai. Malam ini kita bisa nginep. Jadi enggak perlu cari penginapan turun ke Malang Kota. Ya, kita lihat nanti malam ada kejadian apa. Yuhu. Ini kamar kita. Tenda kita. Mantap ya. Sih. Itu flash-nya Ian wis terang ge turun. Tangga. Terang. Woi, flash ke kamera aku ae. Enggak apa-apa. Meja. Halo guys, ini kita lagi makan. Makanannya dari warung lumayan bisa dikirim, ongkir gratis. Makanan juga enak. Makanannya juga enak. Cuman saran aja sih, kalau pesen jangan minta dikirim. Lebih baik makan di tempat, guys. Karena kenapa? Ada pasirnya. Banyak pasirnya. Ya lumayan, Mas. Lumayan. Ini aja enggak habis nih pasir semua nih atasnya tuh. Gila. Nasi batu namanya. Kecuali mie goreng enggak ada pasir. Kecuali mie goreng ini sehat ini enggak ada. Karena udah ketemu sama micinnya. Iya. Jadi bersatu sama micinnya. Micin sama pasir pantai bersatu. Siap. Oke. Masih lapar ini mau beli lagi. See you guys. Oi. Ya, jadi ini warung andalan kita. Andalan gue. Karena tadi nggak kenyang, banyak pasirnya. Jadi sekarang nambah lagi, Indomie. Siap. Pesen apa? Tahu telur. Kamu apa, John? Telur tahu. Oh, sama berarti, cuma dibalik aja. Enggak, ini bedanya telurnya dimasukin tahu. Oh, telurnya dimasukin tahu. Berarti ya nggak tahu lah ya. Oke. Gelap sekali. Mbak-mbaknya aja sampai mau pulang tuh, kita nginep. Ini kita lagi makan, ini part 2. Ini Indomie, satu porsi. Harganya ya 7.000 normal. Normal mungkin ya. Yang ini double berapa nih? 14. Wow. Lumayan ini double. Wow. Kelihatannya sih banyak. Tapi gak tahu aslinya seberapa. Wah. Jangan ketawa aja kamu. Ayo makan. Ayo makan, Cok. Siap. Ini apa, Mang? Jadi kita sekarang waktunya main apa iki? Werewolf, tapi pakai remi. Maklum enggak ada uang nih. Ini medic, ini sir. Ya, wis itulah pokoknya. Enggak ada itu lah drink. Happy. Hey. Kevin, Ian, hey, amazing bro, halo, amazing bro, apa itu? Langit lagi. Oke, jadi kita sudah selesai dari Gua Cina. Sekian dan terima kasih, dadah. Thank you.
di sini ada kericuan. Kita sedang buat rumah dinas di sini di Kua Cina. Kita lagi buat tenda, guys. Itu di sana, yang di sana teriak. Gak kelihatan yang di situ mana? Ya, ini masih kacau. Jadi tunggu aja. Mungkin bentuknya bukan tenda tapi rumah dinas. Wait ya, guys ya. Turun. Ego, pan.